Pompanisasi daerah yang masih tergenang di Kabupaten Kudus terus dilakukan agar banjir surut sepenuhnya. Beberapa pemukiman di Kabupaten Kudus masih terendam genangan banjir, seperti di Dukuh Tanggulangin, Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pada Senin 25 Maret. Genangan di dukuh tersebut mencapai sekitar 30 cm. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Muria, Rezanda Akbar. Silakan rekan Rezanda. Sebanyak 31 desa di 5 kecamatan Kudus masih tergenang banjir. Dan meski demikian, intensitas air sempat turun lantaran pompanisasi dan pemaksimalan TMC atau teknologi modifikasi cuaca yang menyebabkan surut. Namun beberapa waktu lalu, debit air sempat naik lagi karena ada pembukaan pintu bendungan Kelambu di Grobogan sehingga airnya mengalir ke arah Kabupaten Kudus. Dan hingga saat ini, di 31 desa dari 5 kecamatan di Kabupaten Kudus masih tergenang air. Meski demikian, untuk intensitas airnya tidak seburuk beberapa minggu lalu yang bahkan mencapai hingga sekitar 200 cm. Dan untuk saat ini karena ada penyurutan dari debit air sehingga saat ini masih dilakukan terus-menerus pompanisasi untuk mengurangi debit air yang berada di pemukiman. Dan untuk saat ini beberapa pengungsi sudah dipulangkan yang ada di sekitar 17 tempat pengungsian itu sudah kembali lagi ke rumah masing-masing. Dan untuk saat ini jumlah dari korban yang terdampak banjir ini naik dari yang sebelumnya mencapai 7 orang meninggal dunia dan saat ini menambah 1 orang sehingga sebanyak 8 meninggal dunia. Dan untuk rumah yang terendam ini sekitar 6.523 rumah terendam dengan sekitar 2.000 dan juga 2.295 hektar sawah ikut terendam dari akibat banjir ini. Dan untuk saat itu pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten melakukan pompanisasi secara maksimal dengan menggunakan dua pompanisasi, mulai dari pompanisasi permanen dan juga pompanisasi yang digunakan mobile atau pompanisasi portable dengan kapasitas penyedotan debit air sekitar 8.500 kubik meter per detik. Jadi seperti itu Mei yang bisa saya kabarkan. Baik, terima kasih rekan Rezanda atas laporan Anda dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga serta Babinsa Desa Jatiwetan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kondisi banjir di Desa Jatiwetan sampai saat ini seperti apa, Pak? Untuk saat ini kondisi banjir di Desa Jatiwetan sudah menurun airnya, debitnya sudah hampir 3 hari yang lalu. Jadi untuk pengungsian, pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Mungkin hari ini penyampaian dari malam itu air ada kiriman dari atas dari Kelambu dari Kelambu sana karena dibuka pintu airnya, jadi ada sebagian dukuh yang tergenang sedikit, menambah sekitar 10 sentian sampai 15 senti dari kejadian semalam yang dibuka dari sana. Ya, ini kadang surut, kadang apa itu banjir lagi itu. Airnya itu dari mana ya? Ini lagi ada hujan itu. Untuk saat ini ketinggian banjir berapa, Mas? Tadi 30 cm di jalan sana. Sana ke dalam 30 cm. Sebelumnya itu seberapa, Mas? 90 cm, Mas. Terus habis dalam itu. Habis itu surut hari apa? Dari apa? Jumat surut. Sabtu itu malamnya itu udah banjir sedikit lagi. Kemarin waktu banjir ngungsi nggak sih, Mas? Saya jalan di rumah, Mas. Rumah saya kan 2 lantai gitu, Mas. Dan di rumah saya ada anak kecil juga, Mas. Untuk kebutuhan logistiknya gimana waktu itu? Ya, ada bantuan sedikit-sedikit, Mas, itu. Dari warga. Nasi kotak. Harapannya, Mas? Harapannya cepat surut, Mas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.